Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aduh, sorry bang. Oh guys, hari ini thank you banget kalian udah klik video ini. Karena hari ini adalah hari yang spesial, aku bakalan nge-review baju baby aku. Pastinya sangat terjangkau banget. Buat kalian para ibu-ibu, wajib banget nonton ini. So, kita langsung aja ke reviewnya. Hai guys, so seperti biasa, thank you so much buat kalian yang udah mampir ke channel aku dan klik video ini dan bakalan nonton video ini, dan yang udah nge-subscribe, thank you so much. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga biar gak ketinggalan video aku selanjutnya. Terus kalian juga boleh like dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, kalau misalkan kalian pengen kenal lebih dekat dengan aku, boleh banget langsung aja follow Instagram aku. Nah, sebelumnya mohon maaf banget, ini muka aku lagi kayak gini. Pasti kalian bertanya-tanya, wow, muka mulusku kemana ya? Jadi aku ini kena minyak guys, tapi gak apa-apa. Tapi kalian juga ngelihatnya kayak yang ngeri gitu ya. Tapi ya udahlah ya, abaikan saja, gak usah dilihat atau gak denger aja suara aku. Okay. So langsung aja kita ke reviewnya. Jadi baju baby yang aku mau review ini adalah merek atau enggak brand dari Bobo Kids. Pasti kalian mami-mami udah pada tahu Bobo Kids ini adalah produk lokal yang punya kualitas yang bagus. Terus juga dia kalau misalkan dari segi bahan adem. Terus dari segi motif-motifnya, motifnya nggak norak sama sekali. Dia motifnya tuh kayaknya sesuaiin dengan perkembangan zaman gitu ya. Pokoknya aku suka banget sama baju-baju baby yang motifnya tuh nggak norak, nggak selalu harus kartun. Terus banyak banget sekarang baju-baju baby tuh motifnya tuh kayak polkadot atau nggak love-love atau nggak kayak tribal-tribal gitu. Yang menurut aku tuh bagus gitu, lucu aja gitu kalau misalkan dipakai sama baby kayak gitu guys. Nah guys, aku di sini punya beberapa baju dari Bobo Kids yang emang waktu itu aku beli sendiri. Ini bukan endorsan, bukan kerjasama sama pihak Bobo Kids yang enggak sama sekali, tapi ini pure aku pengen nge-review aja gitu ya. So langsung aja, yang pertama ini modelnya guys, tuh lucu banget yang tadi udah aku bilang. Si Bobo Kids ini dia motifnya tuh nggak norak gitu. Terus juga warna-warnanya tuh cakep-cakep banget nih kayak gini. Ini tuh guys tumpuk gitu, ini ada lapisan tumpuknya kayak gini. Ini bahannya super adem menurut aku ya, super adem dan nggak tipis juga. Ini aku beli waktu Sanum usia berapa bulan ya, sekitar 6 bulan deh. Waktu itu dia tuh pakai dress ini sampai mata kaki, tapi sekarang dia udah tinggi, udah agak tinggi ya. Jadinya udah langsung kayak gini. Nah, kalian juga bisa lihat ini buat jahitannya juga cukup rapi. Tuh guys. Ini maaf banget ya udah agak-agak belel, soalnya aku nyucinya pakai mesin cuci. Gitu guys. Maaf ya, mama males. Mama yang pengen cepet aja. Nah, ini juga ada mereknya di sini seperti biasa. Tuh, kalau nggak salah dia tuh ada ukurannya dari 2T, 3T, 4T, 5T. Kalau nggak salah 5 tahun. Dan waktu itu aku beli ukuran yang 2T kayak gini. Nah, pokoknya di setiap bajunya dia tuh ada kayak labelnya kayak gini. Dan labelnya juga menurut aku nggak mengganggu ya. Dia kayak label-label seperti label biasa, nggak mengganggu sih. Dan kalian bisa lihat juga di sini made in Indonesia. Kalian bisa lihat nggak sih di sini semuanya made in Indonesia dan 100% katun bahannya. Jadi beneran enak, cocok banget deh buat kalau misalkan di rumah-rumah gitu ya, di rumah.
dress-dress kayak gini buat dia main adem, apalagi kalau misalkan kalian itu tinggal di tempat yang panas kayak gitu. Nah, dipakai sama anak aku, kita langsung lihat aja video yang ini. Next yang kedua ada ini ada overall. Ini tuh, ini lucu banget, ini sumpah warnanya aku tuh suka banget, motifnya juga suka banget, enggak norak kayak gitu. Ini motifnya polkadot dan warnanya ya Allah cakep banget. Ini warnanya tuh masuk banget sama kulit anak aku. Pokoknya cakep banget deh kalau dia pakai ini. Nah, ini tuh sebenarnya panjang ya. Panjang sampai bawah, sampai mata kaki. Cuman karena Sanum sekarang itu udah gede, jadinya ngatung pas aku pakein ini lagi. Oh, ini ukurannya yang 3T guys tuh. Ini aku ukuran yang 3T. Kalian bisa lihat gak? Tuh 3T. Dan ini beneran sumpah bahannya tuh adem banget. Nah, kalau misalkan yang ini kadang aku pakein dia waktu misalkan dia pergi kemana gitu. Misalkan pergi spa atau enggak pergi ke mall, terus tinggal aku pakein kardigan aja, cakep kayak gini tuh. Tinggal aku pakein kardigan aja tuh. Terus juga di sini tuh ada kancing. Nah, sebenarnya di sini tuh juga ada pita, tapi pitanya tuh kayak ditempel gitu. Nah, cuman copot. Ya itu tadilah gara-gara aku nyuci bajunya enggak bener. Kayak gitu ya guys. Tapi buat kalau misalkan pitanya putus juga ini masih tetap oke kok. Nah, ini dia kalau misalkan dipakai sama Sanu. Next ada overall yang pendek. Nah, ini yang aku bilang, kata aku juga dia itu si Bobo Kids ini motif-motifnya tuh cucok-cucok banget guys. Ini kayak motif tribal gitu. Terus warnanya juga warna-warna pastel gini. Cakep banget tuh. My god, lucu kan. Terus juga di sininya nih, di bagian dadanya ini kayak ada ruffle-rufflenya gitu. Cantik banget. Nah, tapi kalau yang ini bagian tangannya kayak dioblas gitu ya. Pokoknya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, tapi untuk bagian bawahnya ini tuh kayak yang dijahit. Ini jahitannya emang super rapi. Ini lagi-lagi bahannya tuh adem dan emang 100% katun. Terus udah gitu di bagian belakangnya dia kancing guys. Tuh ada 3 kancing. Terus di bagian pinggangnya ini ada karet. Jadinya bisa melar deh, nyesuaiin bentuk tubuh baby kalian. Oh, yang ini ukurannya yang 5T guys. Ini juga bisa dipakai buat pergi-pergi atau enggak misalkan buat main di pantai, terus buat main di rumah. Nah, ini dia kalau misalkan dipakai di baby aku. Gah. Halo. Gimana? 1 2 T. Gah. Num. Sanum mana ya? Sanum ya? Sanum. Nah, yang terakhir yang mau aku review adalah motif yang ini. Ini tuh garis-garis. Tadinya aku tuh gak mau ambil yang ini, cuman kata mbak aku waktu kemarin itu ini nih lucu, tapi pas aku lihat-lihat juga, oh iya ya, lucu juga sih, keren. Kayak yang simple kayak gitu kan ya, garis-garisnya kayak gini. Nah, kalau yang ini bedanya, ini tuh ada kancing di bagian depannya. Ini juga sama, ini overallnya yang pendek. Seperti biasa, ini ada karetnya di bagian pinggangnya atau di bagian pinggulnya. Dan seperti yang tadi juga, bagian lengannya ini kayak diobras. Terus, tapi yang ini tetap dijahit. Dan bawah celana pun juga tetap dijahit. Kalian bisa lihat dijahitnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Lagi-lagi yang aku suka, bahannya tuh beneran adem. Enak banget dipakainya. Sini juga ada pitanya buat pemanis. Dan ini juga kancingnya bisa dibuka. Kayak gitu tuh.
Jadi bukan cuman hiasan aja, tapi dia tuh bisa dibuka kancingnya. Nah, kayak gini. Tuh. Aja kita lihat kalau misalkan dipakai di anak aku kayak gimana. Ini dia. Nah, itu tadi dia untuk reviewnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah, sebenarnya tuh ada aku tuh kalau nggak salah ada 6 pieces ya. Ada totalnya ada 6 pieces aku beli merek Bobo Kids ini. Kenapa? Karena memang cepet tiga kayaknya gitu ya. Cuman yang ada beberapa yang emang udah kecil banget. Dari aku buat merawat baju Bobo Kids ini, hindari mesin cuci aja guys. Jadi kalau misalkan kalau bisa sih ya dikucek aja, jangan kayak aku ya guys. Ini juga pakai mesin cuci, so far sih masih bagus ya, kayak gitu ya. Masih bagus, jahitannya juga masih pada rapi, nggak copot-copot, kayak gitu guys. Gitu dulu aja review baju Bobo Kids versi aku. Aku benar suka banget karena memang aku repurchase lagi. Oh ya, buat kalian yang nanya aku beli di mana? Beli Bobo Kids, baju Bobo Kids ini aku beli langsung. Jadi kalau misalkan kalian di kota-kota lain atau enggak di kota kalian itu belum ada distributor atau enggak reseller Bobo Kids, kalian bisa langsung aja cari di Shopee ataupun juga di Tokopedia atau di Instagram hashtag Bobo Kids. Nah, nanti banyak tuh keluar penjual-penjual yang menjual baju Bobo Kids kayak gitu guys. Ya udah deh, segitu dulu aja review tentang baju Bobo Kids dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian para mami-mami atau enggak para daddy yang mau beliin bajunya buat anaknya. Mam, subscribe juga sekarang YouTube channel aku karena nanti bakalan ada video-video tentang baby yang lebih menarik dari ini. Terus juga kalau misalkan mami pengen aku nge-review tentang skincare baby ataupun tentang hal perbabian di channel YouTube aku ini, silakan komen aja, aku bisa baca dan mewujudkannya buat kalian para subscriber aku. So thank you so much yang udah nonton video ini sampai habis, dan aku pamit dulu. I'll see you on my next video. Bye.